Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-6 dalam kuarter kedua 2021. Saya Felicia akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Molly dan Pastor Bruce. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Pastor Bruce. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Delkens Davis. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah sekarang pun datang, hendaklah sekarang pun berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Masamlah mukanya yang belum kena Tuhan, yang ada Bapa di syurga, yang ada Bapa di syurga. Bersuka-sukaan, bersuka-sukaan, ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Kami sekalian ke negeri yang indah, sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak soraklah, bersorak soraklah, kesion kesion, kami berjalan kesion. Sion berjalan ke negeri Allah. Tajuk berita mission kita pada Sabat ini ialah Sengat Kalajengking yang Mematikan dari negara Colombia. Jam menunjukkan 7 petang. Pastor Carlos Reyes, 39 tahun, dan istrinya Luz Murillo, 34 tahun, sudah bersedia untuk masuk tidur. Ramai mungkin berfikir hendak tidur pada pukul 7 petang adalah terlalu awal. Tetapi bagi Pastor Carlos dan istrinya yang melayani sebagai missionary dengan suku kaum Embera di kawasan pendalaman yang bergunung ganang sudah menjadi perkara biasa. Pada malam yang sunyi, senyap dengan bunyi serangga dan unggas-unggas, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara dan ketukan pada pintu rumah mereka. "Pastor, pastor," bunyi suara perempuan memanggil. "Buka pintu, buka pintu," dan keluar. Puan Luz pun segera bangun dan membuka pintu. Di luar berdiri seorang perempuan yang bernama Candida, merupakan salah seorang daripada anggota gereja Adventist yang dipegang oleh Pastor Carlos. "Seorang bayi telah disengat oleh kalajengking," kata Candida, menunjukkan ketakutan pada mukanya. Semasa Pastor Carlos mencari lampu suluh dan pisau sayuran,
Puan Lus, orang jurawat yang berdaftar, berlari ke dapur mengambil beberapa utas bawang putih, air masak suam dalam botol dan sebiji penitis. Kandida pun bergegas balik ke rumah bayi berkenaan dengan pastor dan istrinya. Mereka bertiga pun terus berhati-hati sebab binatang dan serangga buas yang berbisa seperti ular, harimau bintang dan kalajengking banyak keluar pada waktu malam. Keadaan bayi sudah dalam keadaan kritikal. Warna kulit bertukar menjadi warna ungu dan bayi bergetar di seluruh badannya. Bayi sekarang sudah berhenti menangis dengan kedua matanya terbuka melihat ke atas. Saya letak dia di buaian kerana dia sudah tidur dan saya tidak nampak kalajengking dalam buaian itu, kata mak bayi itu. Tiba-tiba anak yang menjerit dan menangis. Tiba-tiba anak saya menjerit dan menangis. Apabila saya angkat dia, saya nampak kalajengking dalam buaian. Bayi tersebut seolah-olah macam kehilangan nyawa. Akan tetapi, bayi tersebut bernapas dengan perlahan. Kemudian Puan Lus pun serahkan bayi tersebut kepada emaknya. Mari kita berdoa, kata Puan Lus, hanya Yesus saja dapat menyembuhkan bayi ini. Puan Lus pun mula basuh luka sengat kalajengking pada dahi bayi. Dia pun basuh dan tumbuk seketul bawang putih dan letak pada luka bayi tersebut. Mencampurkan bawang putih yang ditumbuk lagi sehingga lumat hancur dengan air suam. Dia pun sedut dengan penitis air campuran itu ke dalam mulut bayi. Mereka berdoa beberapa kali dan ulangi rawatan itu semula pada malam itu. Selepas sejam, getaran bayi pada badannya berangsur pulih dan terus berhenti. Warna kulit bayi yang ungu tua mula bertukar menjadi pink yang sehat. Selepas sejam kemudian, warna kulit bayi itu kembali seperti biasa. Bayi yang mula menangis dan membuka matanya. Emaknya pun kelihatan tenang, dia pun pegang bayi dengan penuh kasih sayang. Persembahan Sabat ke-13, kuarter kedua tahun 2021 akan digunakan untuk membantu membuka pusat Better Living Center of Influence dalam kampus bertujuan melatih pelajar-pelajar universiti Columbia, Adventist University di Columbia untuk menjadi missionary seperti Pastor Carlos Reyes dan istrinya Luz Murillo. Istri Pastor Carlos, Puan Luz, merupakan seorang jurawat berdaftar, adalah bekas mahasiswa dari Columbia Adventist University di negara Columbia. Sekarang mereka berdua sedang melayani Tuhan. Terima kasih juga kepada mereka semua anggota Sekolah Sabat kerana telah membantu dan menyokong aktiviti mission pada persembahan Sekolah Sabat anda. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi. Selamat Hari Sabat dan Tuhan memberkati kita semua. Pagi dan selamat hari Sabat. Saya Aunty Martha akan menyampaikan cerita Alkitab hari ini bertajuk Air Pahit Bertukar Menjadi Manis. Hai kepada semua, nama saya Musa. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan kami ke Tanah Perjanjian. Awan yang menandakan kehadiran Tuhan sedang bergerak. Mari bersama-sama dengan kami. Awan Tuhan akan menunjukkan jalan. Lihat di seberang gurun itu mara, nampak jalannya dari kejauhan, dan dengar di sana terdapat sumber air. Oleh itu, kuatkan semangat. Tidak lama lagi, kita akan mempunyai air untuk diminum. Saya mengembala domba di sini sehingga 40 tahun. Saya ingat, mara. Nah, sebagaimana yang saya jangkakan, kolam air merah air. Kenapa?
Anda maukan air? Ini dia, minumlah. Hai, tunggu sebentar. Lihat, tidak boleh minum ini. Apa kena dengan air ini? Pahit. Adakah air Anda juga terasa pahit? Itukah sebabnya kenapa Anda tidak dapat meminumnya? Saya nampak beberapa orang di antara kamu sudah mula naik marah. Jangan berang dengan saya. Percayalah kepada Tuhan. Ingat bahwa baru saja 3 hari yang lalu, Tuhan telah melakukan mukjizat di Laut Merah. Apa yang berlaku? Dia membuat jalan melintasi Laut Merah. Oleh itu, tidakkah terfikir dia boleh mencari air di padang gurun yang kering? Dengar sini, apabila Anda berada di dalam kesusahan, jangan merungut. Pergilah kepada Tuhan, beritahu dia tentang masalah itu, dan lihat apa yang dia lakukan. Tuhan mengarahkan agar sepotong kayu dilontarkan ke dalam air. Ada Anda lihat sekarang kayu di sekitar ini? Kacau air itu, dan mulalah mengisi cawan. Kecawan anak-anak, Anda harus selalu ingat apa yang telah terjadi di sini hari ini. Dalam masa yang singkat, Tuhan telah merubahkan kesedihan, rasa dahaga, keletihan kita kepada kegembiraan. Apabila kita menyangka bahwa kita mungkin akan mati karena dahaga, Tuhan telah memberikan air untuk diminum. Dia telah menyelamatkan kita dan membuat kita gembira. Dia seringkali memberi sebab-sebab yang baru pada kita untuk memuji dia. Betapa dia adalah Tuhan yang hebat. Katakan Anda berada bersama dengan umat-umat Israel ketika Tuhan memberikan air untuk diminum semasa kamu sedang kehausan di padang gurun. Bagaimana agaknya perasaan kamu? Ya, Anti juga akan merasa gembira, lega, dan bersemangat. Bagaimanakah perasaan Anda apabila Anda meneguknya dan merasa air itu pahit? Pastinya Anda rasa kecewa dan tidak puas hati. Apa yang Anda rasakan apabila mendapat air yang segar? Yesaya 12 ayat 3 mengatakan, "Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Apabila Tuhan memenuhi keperluan kita dengan cara menyelamatkan kita daripada dosa, apabila Dia menyelesaikan masalah kita, apabila kita melihat alam semula jadi yang Dia ciptakan dan belajar daripadanya. Mari kita katakan ayat hafalan dan mesej kita pada hari ini. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Mazmur 138 ayat 1. Dan mesej, kita memuji Tuhan dengan pujian gembira. Anak-anak, kita hendaklah sentiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di atas kebaikan dan keselamatan yang diberikan. Bye, selamat hari Sabat. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Shalom dan berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar dari ringkasan Cornerstone Remaja, yaitu pelajar ke-6 yang bertajuk Saya Adalah Pengikut. Ayat kunci diambil dari Lukas 5 ayat 8 sampai 11. Simon Petrus tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu
lalu mengikut Yesus. Saudara dan saudari di dalam Kristus, di dalam buku tulisan Ellen G. White mengatakan, kerinduan segala zaman, muka surat 249 dan 250, mereka adalah orang-orang yang dihina, tidak terpelajar, karena hanya nelayan di Galilea. Tetapi Kristus terang dunia, dengan limpahnya dapat menyangkupkan mereka itu bagi suatu jabatan yang atasnya ia telah memilih mereka itu. Ia melewati orang-orang pintar pada zamannya, karena mereka itu hanya bersandar pada diri mereka sendiri, hingga mereka tidak dapat merasakan penderitaan manusia dan menjadi teman sekerja dengan orang di Nazaret. Tuhan Yesus mencari kerjasama dengan mereka, menjadi saluran yang tidak dapat pecah dari hubungan anugerahnya. Hal yang utama yang patut dipelajar dari orang yang menjadi pekerja bersama Tuhan adalah pelajaran tentang tidak bersandar pada diri sendiri, lalu mereka bersedia akan diberi tabiat Kristus. Ditahukah Anda, Laut Galilea telah menjadi pusat yang terkenal kepada para nelayan untuk menangkap ikan sejak zaman dahulu lagi. Cara menangkap ikan yang digunakan pada zaman Yesus mungkin termasuklah menangkap ikan hanya dengan menggunakan tangan, tanpa peralatan, atau bakul yang dianyam dengan menggunakan perangkap ikan, menggunakan pancing, atau memanah ikan dengan panah atau lembing. Tetapi menangkap ikan dengan menggunakan pukat atau rambat adalah cara yang terkenal. Yesus memanggil Petrus dan sahabatnya keluar dari pekerjaan mereka sebagai penjala ikan kepada satu pekerjaan yang memerlukan kepakaran dan juga dedikasi yang sepenuhnya, menjala manusia untuk kerajaan Tuhan. Di pandangan lain pula, di tulisan Ellen G. White, muka surat 250, ia yang lebih mengasihi Kristus akan melakukan perbuatan yang baik dan terbesar. Tidak ada batas pada kegunaan seorang yang mengesampingkan dirinya sendiri, menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dan menghidupkan sesuatu kehidupan sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 250 dan 251. Sekian saja ringkasan Cornerstone pada sahabat ini. Terima kasih, semoga kita berjumpa lagi, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Sabat kepada semua kita yang bersama dalam program Sekolah Sabat online kita pada pagi ini. Bersama dengan saya, Pastor Dekan David, di dalam ringkasan Sekolah Sabat. Hari ini kita akan berbicara mengenai ringkasan Sekolah Sabat kita yang keenam, yaitu tentang keturunan Abraham. Ayat hafalan kita pada sahabat ini diambil dari buku 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Pada minggu ini, kita akan mempelajari tentang perjanjian dan juga keturunan Abraham. Perjanjian Tuhan dengan Abraham melibatkan keturunannya, anak cucunya. Orang Israel adalah keturunan langsung Abraham, jadi mereka menikmati berkat-berkat perjanjian tersebut. Mereka diharapkan untuk memenuhi bahagian mereka dalam perjanjian tersebut. Tuhan telah mempercayakan kepada mereka sebuah misi untuk menjadi terang bagi bangsa dan untuk mempersiapkan kedatangan Juruselamat. Pada pelajaran kali ini, kita akan melihat dan fokus kepada identiti dan peranan Israel sebenar milik Tuhan di setiap zaman termasuk kita sendiri. Mari kita lihat dalam buku Ulangan 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya.
mereka menjadi pilihan Tuhan. Kalau kita melihat di sini, kenapa dan mengapa Tuhan memilih orang Israel? Mengapa mereka ini begitu istimewa bagi Tuhan? Ada beberapa peradaban yang lebih maju daripada orang Israel seperti Mesir, Het, dan juga Kastim. Tetapi kita melihat Israel nampaknya secara moral tidak lebih baik dari yang lain. Namun Tuhan mengasihi mereka dan memilih mereka untuk memenuhi janjinya. Itulah tindakan kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat dari segi yang lain, apa yang Tuhan harapkan dari orang-orang Israel ataupun Israel? Kita melihat ada dua perkara. Perkara yang pertama, kita melihat dalam buku Keluaran 19 ayat 6 mengatakan sebagai imam, mereka harus memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan menjadi penantara antara dia dan orang-orang kafir. Kita melihat di sini, Tuhan mengharapkan orang Israel ini memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan menjadi penantara bagi orang-orang kafir. Perkara yang kedua kita lihat di sini dalam buku Yesaya, 49 ayat yang ke-6. Mereka hendaknya memberikan teladan kekudusan dan untuk mengajar prinsip-prinsip Injil kepada dunia. Mereka adalah menjadi contoh kepada orang yang lain ataupun orang yang bukan di golongan orang bukan Israel dan orang-orang bangsa lain. Kalau kita melihat dari pelajaran kita ini, kita sama membuka dalam buku Ulangan 1 ayat yang ke-8. Di sini dia mengatakan, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Janji Tuhan telah diberikan kepada orang Israel. Dan sini kita melihat dan juga mengetahui Tuhan telah menjanjikan suatu negeri di mana tempat yang ingin diberikan kepada orang-orang Israel dan juga Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Perjanjian itu termasuklah warisan tanah Kanaan. Tuhan memenuhi bagian dari perjanjiannya seperti yang tertulis dalam buku Yosua 23 ayat yang ke-14. Namun, mempertahankan warisan itu harus ada syarat. Dan syarat itu adalah dua. Pertama, kalau kita melihat syarat yang pertama itu adalah jika mereka menurut dalam buku Ulangan 28 ayat 1 yang ke-14. Ada dua perkara yang kita lihat di sini. Jika mereka menurut, mereka akan menerima berkatnya dan sejahtera di Kanaan. Perkara yang kedua, kalau mereka menurut, maka mereka akan menjadi kepala dari berbagai bangsa. Tetapi, jika mereka tidak menurut, menurut Ulangan 28 ayat 15 hingga yang ke-68, mereka akan dikutuk dan diusil dari negeri itu. Yang kedua, mereka akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Jika mereka tidak memenuhi bagian perjanjian mereka, janji-janji itu akan dibatalkan dan mereka akan kehilangan negeri mereka. Dalam buku Imamat 26 ayat 27 hingga ke-33. Mari kita lihat pelajaran dan seterusnya, yaitu kita pergi kepada keturunan yang tidak setia. Kalau kita melihat dalam buku Yeremia 3 ayat yang ke-20, dia mengatakan, tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Kita melihat di sini, orang-orang Israel dengan keadaan yang terus-menerus tidak setia. Tuhan membawa ke atas mereka segala perjanjian tersebut. Kalau kita melihat dalam buku Yeremia 11 ayat 8, yaitu kutuk karena melanggar perjanjian. Jika Nuh menolak Tuhan, dia akan mati dalam air bah. Israel dengan keras kepala menolak Tuhan dan Mesiah sehingga mereka kehilangan status sebagai umat pilihan. Tuhan tidak dapat lagi menyelamatkan kita jika kita memilih untuk terus-menerus dan dengan keras kepala menolak dia. 2 Tesalonika 2 ayat 11 hingga yang ke-12. Mari kita lihat dalam ayat yang seterusnya. Di mana apabila kita melihat kepada orang yang tidak setia ataupun keturunan yang tidak setia, di sebalik orang yang tidak setia ini, kita akan melihat ada lagi setengah mereka yang masih setia. Walaupun tidak majoritinya, tetapi masih ada orang yang menurut dan juga turut mentaati Tuhan.
Roma 11 ayat kelima dia mengatakan, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih kurnia. Meskipun sebagian besar orang Israel tidak setia, selalu ada beberapa orang yang berdiri setia pada perjanjian dan terus mengasihi dan mentaati Tuhan. Kelompok orang ini kita kenali sebagai yang sisa. Misi dari yang sisa adalah untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang di sekitar mereka. Mereka adalah saksi Tuhan yang setia di bumi. Mereka mendengar suara Juru Selamat dan mengikut Dia. Yohanes 10 ayat 27 hingga yang ke-28. Kalau kita melihat dalam pelajaran ini, keturunan-keturunan yang telah disebutkan dan sampai saatnya kita ini adalah keturunan yang sisa. Tetapi bagaimana kalau kita ini bukan keturunan Israel, tetapi kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita? Adakah kita berhak menjadi umat ataupun keturunan Abraham ataupun umat Tuhan? Mari kita lihat dalam buku Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keturunan rohani Abraham umumnya dikenali sebagai Israel rohani. Semua orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, mereka dengan iman adalah bagian dari keturunan ini. Menurut dalam buku Galatia 3 ayat yang ke-7, ketika kita dibaptiskan, kita adalah ahli waris yang sah dari janji Tuhan untuk Abraham. Dalam buku Galatia 3:27. Tidak ada sikap pilih kasih di antara mereka yang mengenalkan Yesus. Dan begitu juga tidak peduli bangsa, tidak mengenal status sosial dan juga tidak mengenal jantina. Seperti yang telah tertaluk dalam buku Galatia 3:28. Warisan kita yang dijanjikan oleh Tuhan adalah dunia ini. Kalau kita melihat dalam buku Roma 4 ayat yang ke-13, kita akhirnya menerima warisan kita pada hari Yesus akan menyambut kita di bumi baru di mana kita akan tinggal bersama Dia selamanya menurut buku Wahyu 22 ayat yang ke-5. Jadi kita melihat di sini bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan bukan tertaluk kepada benda-benda yang lain, tetapi kita tertaluk kepada iman kita terhadap Tuhan, dan begitu juga kekuatan kepercayaan kita terhadap Tuhan, di mana Tuhan itu akan menerima kita walaupun kita bukan dari keturunan yang diharapkan, tetapi kita adalah umat yang sisa dan kita dijanjikan dunia yang baru apabila kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali kelak. Jadi setakat ini saja ringkasan sekolah sahabat kita pada sahabat ini, yaitu mengenai keturunan Abraham. Semoga Tuhan memberkati semua kita. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey that we and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat sahabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Terry, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan perpuluhan yang akan dipimpin oleh Pastor Sabat Dusit. Bapa Surgawi, Allah yang berkuasa, pencipta segala sesuatu, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan Tuhan mengakui akan segala keberdosaan kami. Puji syukur Tuhan pada hari Sabat yang suci yang kudus ini karena berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi ini kami serahkan segala persembahan dan perpuluhan serta dana segala dana di hadapan Engkau, ya Bapa. Bila Tuhan memberkatinya
supaya semuanya ini menjadi saluran berkat kepada orang lain. Biarlah semuanya ini, Tuhan, menjadi berkat kepada orang yang memerlukan, untuk kami menjangkau setiap jiwa. Dan berkati juga setiap tangan dan jiwa-jiwa yang telah memberikan segala persembahan, perpuluhan, dan dana, segala dana ini, ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan sentiasa berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan di atas berkat Tuhan pada hari ini. Terpuji, termulialah Engkau sekarang untuk selama-lamanya. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Penebus kami. Amin. Hai, shalom. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran dan khotbah pada sahabat ini. Apa kabar saudara? Saya percaya semua kita sehat walafiat dalam jagaan Tuhan yang sentiasa memberkati kita sehingga pada saat ini. Inilah sahabat yang kita tunggu-tunggu, daripada satu sahabat kepada sahabat yang seterusnya, karena kita boleh merasai berkat daripada Tuhan yang mencipta kita. Kita telah bekerja 6 hari lamanya, dan hari yang ketujuh ini kita meninggalkan segala-galanya karena kita ingin meletakkan hati dan pikiran kita utama kepada Tuhan. Sebelum kita mulakan khotbah kita pada saat ini, mari kita sama-sama tunduk dalam doa. Bapa di syurga, pada saat ini Tuhan, kami memuji dan mulia nama Engkau. Sebelum kami meneruskan khotbah pada pagi ini, kiranya Engkau memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Baik kami yang berada dalam studio, baik semua yang mendengar pada saat ini. Kami meminta semua ini dalam nama Yesus yang telah menjadi Juru Selamat dan Penebus semua kami. Amin. Terima kasih kita dapat berjumpa lagi pada kali ini. Kita akan berbicara tentang kata-kata yang boleh menewaskan kehidupan kita. Tajuknya adalah awas dengan kata-kata pujian. Saudara, kita manusia ini sentiasa ingin dipuji. Inilah satu cabaran kehidupan sebagai manusia. Dalam dunia ini, kita seringkali meminta orang memuji kehidupan kita. Namun, pujian ini harus kita lihat dari segi Alkitab. Jangan kita melihatnya dari segi duniawi, karena puji-pujian ini boleh meninggikan diri kita, seterusnya menyombongkan kita, sehingga kita melupakan siapa yang memberkati kehidupan kita ini. Nah, berapa petikan ayat Alkitab mengatakan Tuhan begitu benci dengan orang yang sombong. Kita lihat dalam Mazmur 10 ayat 3 mengatakan, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Ini kesannya, saudara. Kenapa kita perlu berhati-hati dengan puji-pujian yang datang dari manusia? Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, tetapi kasih kurnia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya doakan agar kita sentiasa merendahkan diri kita. Walau apapun kata pujian yang kita terima dalam kehidupan kita ini, ingat ayat-ayat ini. Mazmur 138 ayat 6 mengatakan, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Seakan-akan Tuhan menghindari orang yang jauh. Seakan-akan Tuhan menghindari orang yang sombong dan melihat hanya dari jarak jauh. Ingat itu, saudara. Tuhan membenci orang yang meninggikan diri mereka. Ingat perangkap puji-pujian dan kemegahan ini. Saya percaya semua kita pernah merasai dipuji. Diberikan kata-kata semangat yang menyebabkan kita rasa tinggi diri. Apa rasanya apabila diri kita menerima kata-kata pujian daripada orang lain? Tidak kira dari saudara kita, ibu bapa kita, rakan-rakan kita, di atas kejayaan kita. Tentunya menyebabkan hati kita begitu besar. Kita rasa begitu tinggi. Dan kalau boleh pun, lubang hidung kita ini akan berkembang karena kita rasa dipuji. Adakah kita rasa berpuas hati dan mengandaikan diri kita pada saat itu begitu penting? Sehingga kita melihat orang lain direndahkan. Dan kita meninggikan diri kita di depan orang lain. Karena kita dipuji dengan perkataan, dengan ayat-ayat yang menyebabkan kita rasa sombong. Dan atau kita merendahkan diri kita dan meninggikan Allah. Berapa cerita Alkitab, saya akan petikan nanti.
orang yang dipuji, disanjung, dipuja. Tetapi dia mengherdik kumpulan manusia yang memuji mereka. Dan mengatakan kepujian harus diberi kepada Tuhan. Perlu diingat dalam Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, inilah moto kehidupan kita. Apabila kita dipuji, ingat ayat ini. Kita harus memuji Tuhan, bukannya diri kita. Tinggikan Tuhan dahulu, kita rendahkan diri kita. Itu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, kita lihat seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan yang terdahulu, yang dikatakan adalah zaman perjanjian lama. Raja yang memerintah di zaman kemilangnya, zaman kegemilangan yaitu zaman emas. Kita tahu raja itu bernama Raja Nebukadnezar. Bukan disebabkan oleh kebodohannya, dia merupakan raja yang pintar, sebab itu dia boleh menilaikan Daniel dan rakan-rakannya antara yang terpintar yang pernah dilihat dalam kehidupannya. Bukan disebabkan kebodohannya, tetapi kesombongannya. Kita lihat dalam Daniel 4 ayat 28-31. Daniel 4 ayat 28 hingga 31 mengatakan, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, saya percaya semasa dia berjalan, dia melihat ke atas kepada Tuhan. Dia mengatakan, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis berbicara. Kesombongannya belum habis terungkai. Ketika suatu suara terdengar dari langit kepadanya dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu. Akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sendiri sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Saudara, ini memberitakan kepada kita, memberitahu kita apa yang berlaku dalam kehidupan kita, berkat kekuasaan dan kejayaan kita itu datang daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada siapa yang layak. Dan bukan bermaksud untuk kita memegahkan diri dengan apa saja kita hadapi ataupun capaikan dalam kehidupan kita. Pencapaian kita itu tidak berguna kalau Tuhan tidak memberi berkat kepada kita. Ini adalah raja yang begitu sombong kepada Tuhan, mengatakan ini yang saya lakukan, inilah kemuliaan saya lakukan. Maka Tuhan mengambil pemikiran manusia dari dia. Kehidupannya menjadi liar selama 7 tahun bersama dengan binatang di luar sana. Ini mengingatkan kita, kalau tidak karena Tuhan memberikan akal pikiran kita, kita bukan manusia yang normal. Seterusnya saudara, kita lihat satu cerita yang memberikan satu pengajaran yang berguna kepada kita. Kalau kita ada Alkitab, kita boleh buka dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga 19. Cerita ini berkisah tentang Rasul Yesus yang bernama Petrus dan juga Yohanes. Rasul Yesus tidak terkecuali daripada cobaan yang sama. Dicoba secara puji-pujian. Biasanya kita dicoba dengan segala bentuk kesusahan. Ada masanya kita dicoba dengan kata-kata pujian. Mereka boleh memegahkan diri mereka dengan kuasa Roh Kudus yang dikurniakan kepada mereka untuk menjadi terkenal dan dipuja ramai. Sebab apa yang mereka doakan akan terjadi. Mereka menyentuh orang sakit, orang itu akan sembuh. Dan ini boleh memegahkan rasul itu untuk menjadi terkenal. Dan ini yang berlaku kepada kebanyakan ketua-ketua agama sekarang ini. Mereka boleh memberikan Roh Kudus kepada orang sesuka hati. Wahai Alkitab mengatakan itu pemberian Roh Kudus dan manusia tidak ada kuasa memberi Roh Kudus kepada sesiapa. Nah, atau mampukah persoalan di sini mereka ini merendahkan diri mereka dalam masa yang sama
meninggikan Tuhan dikala mereka dipuja, dipuji, dan menjadi tumpuan orang ramai. Nah, inilah satu jenis cobaan yang dahsyat sebenarnya. Pantang dipuji, kita akan rasa megah diri. Mampukah Rasul Yesus ini memberikan satu contoh yang boleh kita turuti? Nah, kita lihat dalam ayat 1 hingga 19 mengatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Seperti biasa mereka naik dengan niat untuk bersembahyang dan mengkhotbah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Tak seindah seperti dikatakan. Sebab ada orang yang cacat dilahirkan, di sanalah dia meminta sedekah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk Bait Allah. Nah, ini strategi yang paling berguna. Bagi orang yang meminta sedekah, mereka akan melihat Ka'bah, masjid, gereja adalah tempat mereka untuk meminta sedekah. Sebab barang siapa yang lalu, selepas mereka balik, mereka akan memberi sedekah kepada orang yang meminta di sana. Nah, ini pendapatan lumayan, saudara. Jadi kita melihat lagi, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Ia meminta menghulurkan tangan kepada Petrus dengan Yohanes. Lalu mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ini perkataan yang keluar dari mulut Petrus. Lihatlah kepada kami, yang merujuk kepada dia dengan Yohanes. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dia mengharapkan akan ada duit, akan ada emas, akan ada pemberian yang menguntungkan dia. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Kalau kamu mendengar perkataan daripada orang lain yang kamu minta harapan, minta bantuan, tentu ia mengecewakan kamu. Tetapi Petrus tidak berhenti di sana. Petrus mengatakan, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Ada sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan perak. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Inilah sedekah yang diberikan oleh Petrus kepada orang yang lumpuh ini. Ayat 7 mengatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, ke hulu ke hilir. Dan mengikuti mereka ke Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, ini kegembiraan lebih daripada emas dan perak yang diharapkan. Lebih daripada uang ringgit diharapkan. Ini perkara yang begitu ajaib bagi peminta sedekah ini. Malah dia ingin berdiri, memuji Tuhan tidak terputus-putus. Dia memuji Tuhan. Dia mengikuti Petrus dengan Yohanes memasuki Bait Allah. Yang selama ini hanya menjadi impian dia untuk mengikuti orang lain masuk ke Bait Allah. Dia hanya sampai ke pintu gerbang, hanya meminta sedekah. Ayat 9 mengatakan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Saya percaya orang mengenali dia. Sejak dari dulu dia duduk di sana meminta sedekah. Pastinya orang yang datang ke Bait Allah mengenali pemuda ini. Ayat 10 mengatakan lalu mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Semua orang terperanjat. Semua orang tidak tahu apa mau diucapkan. Karena orang yang mereka ketahui sebagai cacat peminta sedekah telah berjalan ke hulu ke hilir, melompat-lompat dan memuji Allah. Ayat 11, kita lihat di sini. Inilah poinnya. Sama ada Rasul Tuhan ini berjaya atau tidak mengatasi pujian-pujian manusia. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Kemana saja Petrus dan Yohanes pergi, dia akan mengiringi mereka. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengemuni mereka di serambi yang disebut Serambi Solomon.
Okay. Mereka banyak berduyung-duyung melihat seperti orang melihat Yesus dahulu. Okay. Perkara yang sama berlaku. Ramai orang ingin melihat apakah mukjizat seterusnya. Siapakah yang menyembuh orang ini? Ayat 12 mengatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalihan kami sendiri?" Di sini kita lihat Petrus menyadari bahaya tentang perhatian orang lain. Bahaya dengan keasyikan melihat kamu mempunyai pengikut. Zaman sekarang ini banyak orang suka melihat follower dalam Facebook. Banyak orang membuat Instagram ataupun YouTube. Melihat siapa yang suka dia. Siapa yang subscribe kepada channel dia. Siapa yang menjadi follower dia. Makin banyak follower, makinlah kamu menjadi manusia yang popular. Petrus tidak. Petrus mengatakan, "Hai bangsa Israel, mengapa kamu heran kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri?" Okay. Biasanya manusia akan rasa megah karena apa yang mereka lakukan itu boleh menyebabkan orang lain melihat mereka. Dan mereka menjadi perhatian. Seakan-akan mereka ini golongan VVIP yang perlu dilayan, yang perlu diperhatikan setiap gerak-geri mereka ini. Ayat 13, ini yang Petrus katakan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak sedikit pun Petrus dan Yohanes meninggikan diri mereka. Mereka mengenali kuasa kesembuhan itu bukan dari mereka, tetapi daripada Allah. Maka mereka meninggikan Allah, mengatakan ini kepada bangsa Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Petrus mengingati kembali peristiwa yang telah terjadi. Dia lihat begitu kecewa dengan reaksi orang Israel ini. Mereka tidak mengenali bahwa kuasa yang digunakan itu adalah kuasa Yesus yang menyembuh sebelum ini. Yang mereka tolak di depan Pilatus. Ayat 14 mengatakan, "Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu." Ayat 15 mengatakan, "Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi." Petrus dan Yohanes tidak meninggikan diri mereka. Malah mereka mengatakan, "Kami adalah saksi kepada kesalahan kamu. Dosa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lihat sini bukan sesuatu yang baru. Tetapi sesuatu yang telah Yesus tunjukkan. Yesus yang kamu tolak sebab kamu memilih untuk melepaskan seorang pembunuh di depan Pilatus." Kita melihat ayat 16 mengatakan, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Ayat 17 mengatakan, "Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sedarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Dalam setiap ayat ini menyatakan Petrus tidak pernah mengambil apa-apapun pujian itu sebagai satu kemegahan. Tetapi setiap perhatian yang diberikan itu adalah peluang untuk Petrus mengingatkan mereka tentang dosa mereka. Ayat 20 mengatakan, "Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, sebagai penyelamat." Petrus ingin bangsa Israel sedar. Daripada penolakan mereka itu, mereka telah melakukan kesalahan yang besar. Mereka membuat pilihan. Diberikan waktu mereka membuat pilihan. Tetapi mereka menolak juru selamat dan memilih Barnabas sebagai pembunuh itu dilepaskan.
Dan ini menggenapi apa yang Tuhan telah firmankan, bahwa Yesus diutus bukan untuk kesenangan, tapi penderitaan. Khotbah itu yang diberikan oleh Petrus, dikala dia menjadi perhatian, dikala orang melihat keajaiban yang berlaku. Tapi Petrus menggunakan peluang itu untuk berkhotbah mengingatkan bangsa Israel tentang kesalahan dan dosa mereka. Maka bertobatlah. Di akhirnya, saudara, Yesus berbicara tentang perkara ini dalam khotbahnya di atas bukit. Di dalam buku Matius 5 ayat 5 mengatakan, Yesus mengatakan ini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di dalam perjanjian lama juga Adam menyatakan demikian. Ianya menjadi satu masalah besar bagi kita manusia jika kita merasakan kejayaan, jika kita merasakan kita lebih menarik daripada orang lain sekeliling kita, ataupun kita merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih berkuasa daripada orang lain. Maka kita akan cenderung merasakan bahwa diri kita ini terlalu istimewa, sehingga kita melupakan bahwa jika tidak karena Tuhan Yesus, maka kita sentiasa akan berhadapan dengan binasa. Maka pengakhiran kita adalah hanya kematian dan tiada harapan. Ingat, sebesar manapun kejayaan kita, semegah manapun pujian yang kita hadapi, yang kita terima, yang kita lihat dalam kehidupan kita, jangan sekali memegahkan diri kita. Ingat, Yohanes 3:30 mengatakan, biarlah Allah ditinggikan sewaktu kita dipuji, tapi kita merendahkan diri seperti Petrus. Dan inilah peluang kita mengatakan kepada yang lain bahwa saya tidak penting. Yang penting semua pujian itu, berkat itu harus diberikan kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati semua kita, mengingatkan kita tentang bukan saja kesusahan, pencobaan itu adalah satu ujian daripada Tuhan, tetapi puji-pujian itu, kata-kata pujian yang diberikan oleh manusia yang lain kepada kita merupakan satu ujian. Sama ada kita ini manusia yang sombong atau sentiasa merendahkan diri. Saudara, ingatlah, memang cenderung untuk kita meninggikan diri dengan kata-kata pujian. Namun kita harus memberikan kata-kata pujian itu kepada Allah yang sememangnya layak disembah dan dipuji. Biar Tuhan memberkati kita semua. Shalom, haleluya. Bekerjalah sekarang milik Tuhan Yesus. Hampirlah malam datang, janganlah lemah. Selamat terang bercahaya, rajinlah bekerja. Dan jika jalan selalu, waktu lagi senang, buat kewajibanmu selama ada terang. Pergunakanlah waktu, masyurkan Tuhanmu. Dan jika malam bekerjalah sungguh dengan iman teguh, jalankanlah kerjamu bagi Tuhanmu. Siang hampirlah lalu, datanglah gelap itu. Dan jika malam mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami memuji nama Engkau pada saat ini. Kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau karena Engkau telah memberkati kami. Biarlah sabdamu ini akan mengajar kami, mendekatkan kehidupan kami kepada Tuhan,
dikala kami menerima puji-pujian, kata-kata yang memberikan kami semangat. Jangannya kami ini meninggikan diri kami, tetapi menyadarkan kami pada saat ini bahwa setiap pujian itu harus kami berikan kepada Allah. Apapun pencapaian dan kehidupan kami manusia, biarlah itu menjadi berkat dan kami belikan pujian itu kembali kepada Allah yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih karena Engkau telah menjawab dan menerima kami seadanya Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus yang telah menjadi Juru Selamat dan Penebus semua kami. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada sabat ini. Dan semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.